Sing di belajar sing. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum. Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengawali kajian kita sebagai kelanjutan dari kajian hadis sebelumnya dalam kitab Sahih Bukhari ini, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu dengan doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemuliaan dan kemujizatan dari surat Al-Fatihah akan memberikan keberkahan dari semua apa yang kita usahakan, sehingga bisa berlanjut seterusnya, dan khususnya kepada pengarang kitab ini Sahih Bukhari dan juga pengarang dari syarahnya Fathul Bari, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kepada seluruh sahabat Rasulullah, kepada syuhada, para mujahidin, para ulama, khususnya tadi kembali kepada Imam Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan juga Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kepada seluruh Masyaikhna, guru-guru kita, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Surata al-Ladina an'amta 'alaihim wa al-Maghdubi 'alaihim Amin. Alhamdulillah, seperti biasa, mengawali pembahasan tentang hadis dalam Sahih Bukhari ini, terlebih dahulu kita putarkan cuplikan sebagai kelanjutan dari cuplikan sebelumnya tentang biografi riwayat hidup perjalanan kehidupan Imam Bukhari, ya, khususnya di dalam pencarian dan periwayatan hadis sampai hadis itu bisa dikumpulkan dan kita pelajari hingga hari ini. Ini sudah ketiga kalinya memang ini. Çünkü bu şahadet bilirse Allah'ın günahlarını geçirmeyi
Tentang kafarat yang pada bulan puasa itu yang melakukan zina dengan istrinya. Inilah pada mana kreativitas para ulama yang tidak pernah lepas dari alam tulis sangat sederhana pada zamannya. Lepas namun dikira puasa malam kita biasa sebenarnya kalau berpuasa siang hari kita ustaz ini tidak pernah bisa ditanam para ulama. Kalau sekarang ini kan yang banyak hanya tradisi lisan, ini tradisi peradaban para ulama selalu ada tulis menulis. Nah, inilah yang kita mau hidupkan kembali. Indonesia ini termasuk urutan yang sangat jauh dari peradaban lahirnya karya-karya para ilmuwan, khususnya para ulama lebih sedikit lagi, karena kita lebih banyak sibuk untuk ceramah, sibuk tabligh akbar, tapi dalam hal penulisan, nah ini yang kurang. Untuk menanggulangi kekurangan itu, maka para santri dan para murid dan yang lainnya ya harus menutupi dengan cara biz bu meşarakça muhakkadar mesele yüzeysen toplandık. Birinciden uçuğumuz ham itikaden Kudan'ın birlikte iman getirelimiz. Mahmur. Ve olay ki biz için Müslümanlar ile yakın mürakatta görüş asamda Yahudiler gibi nisbeten. Müslümanlar da İsa Mesih'in huzur ve izazli peygamberlerden biri. Muhammed cenabları birliklerdir ham. Ebu Meryem'in böyle insanı kurtarken tasviri Kâbe devamlarını deyzat durgelerdi. Ebu Meryem'le ki İsa Mesih'in dâhil etiş için hatta Muhammed Peygamber'in kabri yerden cerken kaldırı gelmiş. El-Bakara suresi derdinde. Bizler Allah kâbe bizge nazır kılınken kitap kere ve Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti İsa, Hazreti Yakub, Amdurlar'ın Amdurlar'ın nazır kılınken nasırlar kere. Hazret Musa ve Hazret İsa'ya ve özge peygamberlerle parvazilat tamamen verirken nefselerle iman getirdik. Uhari Yahudiler İsa'yı Rum serbazından doğuyan haramı demeye çıkardı. Bir divani yarım suçta edilen kadi yaplarını hatta atın görüşmeye istihane bırakmış. Ne diyalog antar agama? Biz ne kuluk sindiriyor? Dini hayatımızın üçte birimizine anıklıktır. Yani kuyruklarına talimler, faalimizdir ve takvadır. Ve yani şu düşünüldü bu tatavukları yaptı. Nazariyen ameliyatlar. Toku agama lain itu da biasa. İbadetli insan tarvarlıkta akademik zorluklarına acıratmış. Akademik de agama lain akan dibencur İslam. Nazarlı tarvarlıkları toprak tutturup ibadetli insan tarvarlıkları
tapi kalau dalam bentuk video itu selesai. Sebenarnya sini ada dua versi, apa ada dua seri yang nanti mungkin bisa diberikan. Baik, sekarang kita masuk pada materi sebagai kelanjutan dari pembahasan kita beberapa waktu yang lalu. Ada bawa nggak yang fotokopi itu? Ada ya. Sekarang udah hadis yang keberapa ini? Hadis yang ke nomor 51 kalau saya salah. Ya. Ya kan?
49. Dibawa kan? Kemarin udah di fotokopi dan bagi-bagikan. Ini harisnya nih. Ya. Ini kemarin itu berkaitan dengan larangan berbantah-bantahan. Suka berdebat itu tidak bagus. Sampai Nabi lupa memberitahu tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar karena melewati orang-orang yang sibuk berdebat. Ya, sekarang hadis yang ke nomor 50 ini. Sudah lihat kan? Ini ada di atasnya. Ada yang bawa kan? Ya, kita mulai. Silakan dibaca. Siapa giliran dulu? Oh, yang di sana. Amat
tatawala ya. Ru'atul ibli. Ya, sampai situ ya. Ada yang bisa satu lagi? Saya baca. Ya. Satu lagi. Supaya lebih lancar ya. Ya. Dalam kurung al hadis apa itu ya, ini tabu maksudnya ujungnya di sini ada juga nanti di sini. Kalau ini kan hadis nomor 50, nanti ini tabu ini 4777.
Artinya hadis yang sama dengan redaksi yang sama ini terulang dalam Sahih Bukhari sebanyak 2 kali. Itu nanti bisa dikonfirmasi. Cuma nanti kalau kita buka di 477 itu nanti ada sumber sanad dalam sanadnya itu sumber periwayatannya berbeda, ya berbeda. Nah inilah kajian ini memang kita sengaja. Makanya Anda diminta membaca itu, terutama nama-nama itu. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi, memang kajian kita ini pertama kita mau menghidupkan kembali tradisi yang namanya isnad, ya sistem sanad itu. Karena validitas sebuah keilmuan itu memang salah satu kriterianya adalah sumbernya jelas. Sumbernya jelas. Nah, inilah kenapa Imam Bukhari ini punya strata lebih tinggi dibanding daripada yang lain. Salah satunya itu karena beliau sangat ketat, ya sangat ketat untuk mengambil informasi itu dari sumber yang benar-benar valid. Itulah keunggulan Imam Bukhari. Maka tradisi para ulama inilah yang saat ini sudah mulai pudar, dan itu kita mau hidupkan, hidupkan. Jadi apalagi dengan penyebaran ilmu melalui WA, melalui media sosial yang tak jelas sumbernya dari mana-mana. Nah itulah apa yang dikatakan oleh para ulama dulu bahwa laula al-isnad, kalau tidak ada isnad maka laqala masyaah masyaah, maka seseorang akan berkata semaunya. Nah itulah yang ada hari ini. Nah dalam ilmu hadis inilah yang kemudian menjadi sangat penting, karena orang mengatakan saya menerima hadis ini dari mana, itu akan dilacak, dilacak dan dia ketemu langsung. Nah, disinilah kelebihannya Imam Bukhari. Maka kajian ini memang sengaja pertama harus dibaca dengan cermat, mulai dari haddatsana Musaddad, qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, akhbarana Abu Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah taqala. Nah, itu. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, kita berharap dihafal satu hadis macam yang lalu itu sama juga. Ya, karena hari ini yang hilang itu hanya diambil an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Berterusnya rawahul Bukhari. Kita enggak tahu dari mana Imam Bukhari menerima. Oh, ternyata dari gurunya. Gurunya Imam Bukhari menerimanya dari mana? Nah, itu ternyata dari gurunya. Maka inilah kemudian kajian ini hadir dalam rangka ingin ya meneruskan kebiasaan para ulama terdahulu itu tanpa mengabaikan sanad. Ya, jadi makanya itu nama-nama sanadnya itu menjadi sangat penting. Jadi kalau isinya sih nanti ini saya kira ini hadisnya populer, populer. Nah, jadi caranya setelah membaca hadis dalam sumber aslinya, maka jadinya supaya lebih mudah kayak gini nih. Nah, ini aslinya nih. Ya, jadi supaya lebih mudah itu kita apa buatkan semacam diagram. Nah ini kan aslinya tadi, ya saya beri judul itu trilogi Islam, karena itu akan nanti menjadi pembahasan utama dari judulnya, dari segi matan ya, dari segi kontennya. Nah inilah jadinya seperti ini. Jadi kalau yang tadi atas itu malumano, itu matanya, cuma yang di atas itu kan gak mungkin sama Imam Bukhari menerimanya langsung, karena Imam Bukhari dengan matanya itu berjarak 184 tahun, kan tak mungkin, tak mungkin.
Jadi Imam Bukhari itu lahir setelah 184 tahun wafatnya Rasulullah. Jadi tidak mungkinlah Imam Bukhari menerima hadis dari Nabi. Maka caranya yang melalui ini, yang melalui musaddad. Ini tadi yang dibaca Tuhan datang musaddad. Jadi sini sidat tahammul nabi, lafal yang dipakai dalam proses transformasi hadis itu namanya hadasana. Dia lafalnya di sana. Kemudian di sini musaddad menerima dari Ismail bin Ibrahim. Nah, nanti kalau dalam syaratnya di sini Ismail bin Ibrahim ini populer dengan nama Ibnu Ulayyah. Jadi nanti kalau Anda baca sumber-sumber yang lain tapi bukan nama Ismail bin Ibrahim yang ditulis, tapi yang ditulis itu Ibnu Ulayyah. Ternyata nama itu sama dengan ini yang dimaksud. Sama dengan itu yang dimaksud. Di sini memang menjadi sangat penting karena begitu salah nama maka bisa pemberian penilaian terhadap hadis ini keliru juga. Maka nama-nama itu kemudian menjadi sangat penting. Ya. Itu namanya Ismail bin Ibrahim atau dibunuh Ulayyah. Ya. Nanti dari situ terima dari Abu Hayyan At-Taimi, baru Abu Zuhah. Baru Abu Hurairah. Nah, inilah sanadnya ini. Inilah sanadnya. Ya. Nah, inilah yang kita mau setiap hadis ini yang kita paparkan terlebih dahulu untuk menguatkan bahwa inilah proses lainnya sebuah hadis melalui proses isnad. Nah, yang kedua, tadi waktu membaca hadis kan ada di situ 477. Nah, inilah hadisnya 477. Ini ya, yang tadi itu, Anda baca tadi itu yang, nah ini kan ada kalimat sini ini, 477, bahkan sebenarnya masih ada di sini, 14.9.2 itu, ya, kalau jadi 1.25, tapi itulah 477, nah hadisnya itu seperti ini, ini hadisnya. Nah, kalau Anda perhatikan ini, yang sama sebenarnya di sini adalah substansinya. Tapi proses periwayatannya melalui sanadnya itu ada berbeda. Kalau tadi Anda sana, siapa? Musaddad. Kalau di situ? Nah, itu sudah lain. Berarti Imam Bukhari dalam proses penerimaan hadis ini itu melalui sanad yang berbeda, ya. Artinya bukan cuma musaddad tapi juga diterima melalui ishaq. Nah, baru an jarir. Kalau di atasnya tadi musaddad menerima dari mana? Ismail bin Ibrahim. Nah, kalau yang ini melalui ishaq dan melalui jarir dan nanti cabang begini. Itu baru Imam Bukhari. Karena nanti hadis ini kan diriwayatkan juga oleh ahli hadis yang lain. Nah, tapi sumber Abi Hayyan itu sama, kemudian Abi Zuhah sama, kemudian Abi Hurairah sama. Nah, itu dari segi sanad. Nah, jadi ini semakin memperkuat. Nanti ini modelnya nih. Ini sama tadi itu dari Ishaq, Jarir, ya, dengan penggunaan tadi istilah dasana dan seterusnya. Nanti kalau kita gabung, nah jadinya begini. Dan ini masih ada yang lain ini. Cuma kan hadis yang kita tampilkan cuma ini yang dua sebagai sebuah gambaran. Karena hadis ini banyak. Ya, jadi banyak nanti ini. Kalau Anda baca Irsyadul Ibad, Ila Sabilir Rasa, hadis yang awal dikemukakan itu masalah ini. Nah, itu ceritanya agak berbeda. Tapi karena itu riwayat An-Nasa'i. Sumbernya lain dan susunan kalimatnya. Kalau di sini kan pakai imanum. Apa itu iman? Coba kalau baca itu dalam kitab-kitab yang populer termasuk kalau saya enggak salah itu di apa ini Abu Nawawi. Apa bunyinya? Akhbirni anil imani. Nah, itu akhbirni. Kalau yang ini man imanu. Nah, ini kan ada perbedaan kalimat.
Walaupun pada substansinya ditanyakan itu masalah iman, ya, lafadznya berbeda, sekaligus susunan periwayat dalam sanadnya juga berbeda. Nah, ini baru Imam Bukhari. Nah, Imam Nasai akan berbeda, Muslim juga agak lain. Nah, saya ini ada kitab, ini khusus kumpulan hadis mutawatir. Dari judulnya Nadhul Mutanasir Minal Hadisi Al-Mutawatir. Ini karangan Al-Kattani. Nah, ini semua hadis dalam ini adalah hadis-hadis mutawatir. Nah, saya coba melacak tadi. Nah, ini hadis masuk kategori itu mutawatir. Mutawatir. Nah, nanti dari sini ketahuan. Wah, ternyata dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini jumlahnya mulai dari 1449 lah. Jadi abad ke-15 Masehi, luar biasa. Kalau lihat makamnya, ada kuburannya di Kairo, di Mesir itu apa ya? Tidak sebanding. Kalau kita lihat makamnya biasa-biasa aja. Makamnya biasa-biasa, tapi masih ada lah dia. Nah, beda dia makam Imam Syafi'i. Syafi'i itu makamnya itu di bawah ada sebuah bangunan tinggi kayak masjid gitu. Bundar baru ada menara naik. Jadi kalau mau ziarah ke makam Syafi'i dari jauh udah kelihatan menaranya. Syafi'i ada masjid Imam Syafi'i. Nah,
hari Sabtunya itu antara makamnya itu ada Zakaria Al-Mansuri. Nah itu yang dalam mazhab Syafi'i itu luar biasa. Jadi ini Ibnu Hajar Al-Asqalani luar biasa. Luar biasa. Jadi saya kira ini gambaran awal untuk kajian terhadap hadis yang terbagi ini yang kita awali dengan kajian sanad itu, karena itu ciri khas untuk kajian sebuah hadis selalu mengawal daripada kajian sanad. Nah yang kedua, ini ada dua tampilan yang tadi saya perlihatkan. Kalau yang ini Bukhari, ini Nasa'i dari Umar bin Khattab. Kita bisa lihat perbandingannya bunyi teks hadisnya. Ya, ini bisa kita lihat bandingannya itu. Jadi yang tadi saya sebutkan kalau di sana itu mal imanu, kalau sini akhirnya amil iman. Gitu kan? Ya, begitu seterusnya. Kalau substansinya sih pada prinsipnya sama lah ya. Nah, cuma bunyi bahasanya itu agak beda. Kalau di sana ada sampai Nabi membaca ayat Allah indahul besar, itu ada di surah Luqman. Kalau ini tidak ada penyebutan bahwa Nabi sampai membaca ayat-ayat tertentu, ya. Itu saja bedanya. Nanti lebih rinci kalau kita mau lihat perbandingannya. Nah ini. Barisan nasi. Kalau Nasai kayaknya tidak menyebutkan barisan. Ini tahu. Ini 4499. Ini bunyinya menggunakan ma, malimano. Nah, ini soal Muslim. Jadi kalau Muslim sumbernya itu melalui Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya, ada sana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Jadi bukan Musaddad dan seterusnya. Wa Zuhair bin Harab jami'an an Ibnu Ulayyah. Ini Ibnu Ulayyah ini tadi itu. Ya. Siapa tadi itu? Ismail bin Ibrahim. Nah, jadi kalau di model ini Muslim begini juga modelnya Muslim ini. Jadi Muslim menerima dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Yang kedua di sini melalui Zuhair bin Arab. Nah, baru orang ini naik lagi melalui sumber yang sama, yaitu Ibnu Ulayyah. Nanti Ibnu Ulayyah dari mana? Dari Zuhair. Nah, Zuhair. Nah, baru Zuhair menerima dari Ismail bin Ibrahim bin Abi Hayyan. Ini nomor tahwil. Tahwil ini artinya sanad kedua sini, nanti ada sanad yang lain. Sanad yang lain itu melalui Zuhair. Zuhair menerima dari Ibnu Ulayyah. Maka Ibnu Ulayyah Ismail bin Ibrahim. Nah itu. Baru Abu Hayyan, baru Abi Zur'ah. Itu. Ini nama tahwil. Biasanya itu kalau dalam sistem ilmu sanad itu pakai ha. Ha. Itu ini simbol. Namanya tahwil itu. Jadi ada semacam dari sini satu bagian, nanti sini satu bagian. Makanya itu kalau sistem sanad itu ada satu misalnya sini Muslim, itu panjang sekali begini nih. Karena sumber-sumbernya itu beda-beda. Ya. Inilah modelnya nih. Kalau di sini waktu mina bil masih al-akhir, ya. Jadi kalau tadi itu apa tadi sana itu? Bahas juga hari kebangkitan ya. Nanti kan hari yang lain yaumil akhir. Ya, yaumil akhir. Ada juga yaumil kiamat. Nah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kenapa bisa susunan berbeda-beda? Ya karena memang dari ini masih siapa dari ini? Abu Hurairah ya, masih Abu Hurairah. Nah, karena perluaikan hadis ini ada dua cara.
pertama secara lafaz, yang kedua secara makna. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan seperti ini adalah secara makna. Kenapa secara makna? Karena ketika Nabi berdialog dengan Jibril, itu banyak sahabat yang hadir. Jadi ketika para sahabat yang hadir itu, kalau dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi Muhammad itu dengan Jibril itu disambungkan dengan nano bentuknya, pahanya itu sambung seperti ini, baru yang lain melingkar. Itulah yang istilah sekarang namanya halaqah. Jadi istilah halaqah itu sebenarnya itu bersumber dari hadis ini. Cuma dari Nasai. Kalau yang tadi itu kayaknya enggak disebutkan. Ini kayaknya enggak disebutkan. Nanti coba yang Nasai itu. Jadi pas nada rukbah tahu. Jadi beliau menyandarkan lututnya, lututnya Jibril dengan lututnya Nabi Muhammad sabung. Baru itu terjadi dialog. Baru di sekelilingnya itu para sahabat mendengar. Nah, para sahabat yang mendengar ini kemudian menyampaikan kepada orang lain. Nah, itulah ada yang mengatakan mal imam, ada yang mengatakan akhbirni, itu ya. Karena sahabat ini mereka secara makna yang pada prinsip substansinya tidak ada yang kurang. Itu ya. Itu namanya periwayatan secara makna. Nah, cuma periwayatan secara makna ini hanya boleh dilakukan oleh sahabat sampai tabiin, ya. Ketika hadis belum dibukukan secara resmi, itu. Itulah kenapa terjadi ada susunan redaksi berbeda-beda. Nah, saya kalau di rumah aja, coba lihat di rumah aja. Ini masih sama, karena tadi barisan. Kalau kita mencari nanti hadisnya, tidak menggunakan barisan ini masih, menggunakan arti minabilahi, nah itu muncul agak beda-beda tuh. Ya, ini namanya pengayaan ya. Namanya pengayaan. Kenapa yang kajian-kajian seperti ini penting, apalagi pada strata seperti kita, supaya wawasan kita lebih luas. Jangan karena Anda tidak pernah dengar, lalu Anda kelihatan berbeda, wah ini tidak benar nih. Ya, kasihan. Kasihan pada sebenarnya, tidak. Apalagi kalau misalnya kita mencari ya pakai antum Nabi lain, itu luar biasa. Antumnya, ya antum Nabi lain. Ini kan semuanya pakai antum Nabi lain. Aneh. Ini yang tadi nomor 30 kan sama. Ini 449. Sama sama tadi ini Abu Hayy sama ini dalam Sahih Muslim. Panjang nih, ini panjang ceritanya nih dalam Sahih Muslim ini ya. Yang didatangi tiba-tiba dan pakai baju putih. Nah, ini juga Abu Hurairah bersama tadi ceritanya bahwa Muslim ini panjang. Nah, Muslim lebih banyak meriwayatkan ini sama semua ini. Ya tadi ini wawadaka pai ala fakidaihi waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Jadi Imam Muslim meriwayatkan keduanya. Ada menggunakan bahasa Islam dan menggunakan akhbirni. Disandarkan pahanya itu lututnya. Jadi tadi itu Umar bin Khattab. Ini Abu Hurairah. Ya sama ini mal Islam, tapi sumbernya lain. Ini tadi Suhail bin Harab, ada sana Jarir.
Kalau ini kan dipisah, kalau tadi kan langsung digabung. Ini kadang-kadang satu hadis ini nyusulnya ini bingung. Karena sumber-sumber perawatannya agak beda-beda. Nah ini yang tadi saya tersendiri, ini digabung ini. Nah kita lihat Abu Daud. Abu Daud, ya sama. Umar, ya dari Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab. Dia melalui Ubaidullah bin Mu'ad. Ada sana Abi, ada sana Kahmas. Selain lagi. Nasai, Nasai. Nah ini saya yang tadi sebutkan ini dari Umar bin Khattab. Nah kita lihat Tirmidzi. Kalau Tirmidzi dari mana dia? Umar juga melalui Umar bin Khattab. Dia melalui dari mana? Abu Ammar al-Husain bin Quraiz al-Khuzai. Kalau Ibnu Majah. Ibnu Majah hampir sama ini. Kita sunan. Ya. Dari Umar bin Khattab. Ya, dari melalui Ibnu Umar. Ada sana Ali bin Muhammad. Nah, kalau Ahmad lebih banyak lagi. Yang paling banyak ini Ahmad bin Hanbal. Ya, karena hadisnya ada 20.000 dan periwayatannya secara ya penyusunannya melalui periwayat sana. Jadi makanya disebut kitab musnad. Ya saya kira itu gambarannya tentang kajian sana terhadap hadis ini. Ya, jadi ini perbandingannya ya. Kalau yang nampak data sendiri dua, tapi tadi kita yang melalui Al-Maktabah Syamilah ternyata jauh lebih banyak. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada konten isinya. Ya, matannya. Jadi sekali lagi susunan redaksi bahasa hadis ini biasa berbeda. Salah satu faktornya karena bisa jadi karena periwayatannya secara makna, apalagi ketika kita tahu bahwa hadis ini satu keluar dalam situasi di mana Nabi terjadi kasus itu dan para sahabat banyak hadir. Yang kedua isinya adalah berkaitan dengan yang berbeda ini kan cuma bahasanya, tapi substansinya tidak. Maka itu yang banyak berada secara makna. Nanti kalau terjemahannya ini, saya tidak sempat tadi terjemahkan. Ya, jadi ada sana musaddad. Ya, nanti terjemahkan dulu. Saya tidak sempat tadi terjemahkan ini. Nanti buka, cari aja ini. Ini harus keberapa tadi? Mestinya 10 ya? Nah ini 30. Nah itu bisa baca ya? Oh ini bukan, ini ketemu orang berdarah.
di sini yang ke-48. Ya. Jadi ada sanad musaddad telah menceritakan kepada kami musaddad, ya, berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim yang telah mengabarkan akhbarana kepada kami Abu Hayyan At-Taimi dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari muncul kepada para sahabat. Lalu datang malaikat Jibril, Pak Tahu. Dari barisan itu ya muncul datang berbaris ke barisan berbaris pada sopan. Pak Tahu Jibril itu lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya, "Man limanu, apakah itu iman itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan." Nah, ini menggunakan bilik kaihi. Ya. Pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Apa yang tidak ada di sini? Apa yang tidak ada di sini? Hah? Tentang qadar. Nah, ini yang tidak ada tentang qadar. Nah, khair wa syarri minallahi ta'ala. Sini tidak ada sebutkan. Ya, nanti di hadis yang lain itu lengkap. Gitu ya. Inilah nanti dalil yang dipakai oleh para ulama sehingga melahirkan namanya arkanul iman sittatun. Rukun iman itu ada 6 karena mengacu kepada hadis ini. Tapi kalau tidak membaca hadis yang lain, hanya pakai hadis ini, kesimpulannya arkanul imani khamsatun. Rukun iman hanya 5 karena sini tidak ada takdir. Itu yang dipakai Gapatar. Gapatar itu tidak masuk. Jadi rukun iman itu di Gapatar itu hanya 5. Ya, bisa jadi karena pakai hadis ini tanpa melihat hadis yang lain. Maka itulah sebabnya dalam salah satu kajian metodologi ma'anil hadis, memahami hadis, yaitu harus ada jamur ahadis, ya, al-wardati, ya, bimaudi wahid. Jadi harus menghimpun dari beberapa hadis, ya, yang terkait dengan tema yang sama. Nah, ini temanya apa? Temanya rukun iman. Nah, jadi tidak cukup hanya baca hadis ini lalu mengambil kesimpulan. Nggak bisa. Jadi harus dihubungkan ke hadis-hadis yang lain. Nah, sama juga. Saya lagi mau, tapi ini belum selesai sih. Karena ini kan lagi bulan Maulid. Nah, dari istilah-istilah itu muncul lagi tentang bid'ah dan tidak bid'ah. Nah, hadis yang paling populer itu adalah kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini hadis ini kalau tidak dihubungkan hadis yang lain, itu semua pakai kullu itu kan semuanya. Itu para itu kan hanya terjemahan. Terjemahan. Padahal itu hadis itu harus dihubungkan dengan hadis yang lain. Apa hadis yang lain? Nah, ini juga kadang-kadang hadis ini pakai misalnya man hadasa laisa fi amrina fahuwa radun. Jadi barang siapa yang mendatangkan hal baru yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad bahwa radon itu tertolak. Padahal sebenarnya di sini saling menjelaskan apa nih maksud amrina. Amrina ini nanti dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum alau bihi. Kalau ada sesuatu urusan dunia kalian, maka itu adalah kalianlah yang lebih tahu. Tapi wajahkan asal menamri dini ku failaya. Nah, itu ada. Jadi ada alasan pemisahan. Kalau sesuatu berurusan asal agama, maka itu rujukannya kepada aku. Nah, mestinya di sini yang dipakai menjelaskan dua hadis tadi yang masih bersifat mujmal, itu masih sifat global. Nah, kalau di sini pemahamannya parsial satu-satu, nah kesimpulannya keliru. Kesimpulannya keliru. Seolah-olah semua hal-hal baru, pokoknya kalau tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad, bid'ah. Wah, ini repot kita. Repot. Nah, dan ini rupanya karena mungkin faktor kemalasan bertanya, kemalasan belajar, kemalasan membaca, itu yang sering dipakai. Pokoknya tidak ada contoh.
keinginan Nabi, tidak boleh. Padahal tidak mesti begitu, karena ada pengusaha. Yang tidak boleh itu adalah urusan amrina, itu adalah urusan adin. Adin pun dibahas oleh para ulama. Ya, tentang urusan agama apa? Satu, urusan akidah, itu tidak boleh ditambah-tambah. Yang kedua, urusan ibadah, terutama ibadah mahdhah. Jadi kalau di luar dari urusan itu masuk ke yang diluarkan agama, urusan agama, ya tidak perlu contoh. Walaupun ada contohnya dari Nabi, tidak pernah laksanakan. Karena Nabi sendiri mengatakan, wa antum a'lamu bihi, kalianlah yang lebih tahu. Jadi ada bisa ada inovasi, inovasi di situ. Maka tidak. Tadi, jadi ada batasannya. Nah, jadi kalau kita sudah menghimpunkan hadis sama data ini, saya ingat tadi itu, maka saya bukan itu karena bagian dari cara memahami hadis. Maka nanti setelah kita tahu kerangka berpikir dalam persoalan pemahaman hadis, baru kita letakkan posisinya ini. Seperti misalnya maulid. Maulid itu pertanyaannya bukan mengatakan apakah ada maulid pada zaman Nabi atau tidak. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, ini maulid masuk urusan dunia atau urusan din? Itu pertanyaannya. Nah, jawabannya ya masuk urusan dunia, tapi di dalamnya ada nilai agama. Selesai. Karena masuk urusan dunia, ya apaan itu malau dihi. Kita bisa berinovasi, bisa berkreasi. Makanya perayaannya boleh baca barzanji, perayaannya boleh pakai dialog, perayaannya boleh pakai upacara besar-besaran. Nah, kalau sekarang ini mungkin upacaranya manggil juru kampanye atau dan sebagainya. Jadi itu namanya kreasinya di situ. Jadi tidak soal. Jadi diselesaikan macam itu selalu dimunculkan. Memangnya pada zaman Nabi ada maulid? Ya memang tidak ada yang pernah bilang kalau ada. Bukan berarti karena tidak ada lah kemudian tidak boleh. Nah, sinilah persoalan pemahaman menjadi sangat penting. Nah, ini kan masalah metodologi pemahaman hadis. Ya, jadi itu habisnya. Jadi dihimpun. Laisa lagi menulis ini, lagi menulis itu tentang menghimpun hadis-hadis itu untuk saling menjelaskan, saling menafsirkan. Sama persis ini. Kalau baca di sini kan cuma rukun iman ada 5. Tapi karena dijelaskan dalam hadis yang lain tentang takdir itu, maka jadilah rukun iman itu ada 6. Itu ya. Nah, selanjutnya dalam terjemahnya tadi itu bertanya lagi, apakah Islam itu? Ya, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah kamu menyembah Allah. Nah, kalau di sini kan antahudallaha. Kalau di alam hadis yang lain, antasyhada. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kalau di sini antahudallaha. Ya, kamu ya, menyembah Allah dan tidak mengikutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian untuk lima salata, dirikan salat, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan malam perula dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, coba perhatikan. Di sini tidak ada kata-kata haji. Di sini tidak ada waktu wantu hijjah al-baita. Ya, dari sini tidak ada haji. Nah, kalau baca hadis ini tanpa baca hadis yang lain, ya kesimpulannya rukun Islam 4. Arkanul Islam arba'atun. Padahal nanti hadisnya ada di lewat masa yang lain. Jadi sama juga dalam prosesi pelaksanaan tata cara ibadah sholat. Sama. Kalau Anda baca hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Utsman bin Affan, situ yang tidak ada perintah baca Al-Fatihah. Situ ada dikatakan faqra ma tayassara ma'aka min Al-Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, coba bayangkan, kalau pakai hadis itu kan fatihah tidak wajib rukun, tidak rukun ya. Karena diperintahkan hanya faqra ma tayassara maka minal Quran, bacalah apa yang mudah bagimu. Coba kalau itu yang dipakai apa yang mudah, ya baca aja Yasin, akan selesai. Jadi masalahnya sekarang bukan sekedar ada hadisnya apa tidak ada, bukan. Persoalannya sekarang adalah bagaimana cara memahami hadisnya secara baik dan benar. Itu masalahnya di situ.
sekarang ini pertanyaan sederhana sekali, ada hadis enggak? Itu selalu yang muncul. Padahal bukan itu, ya, bukan itu. Ya. Sama juga istilah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini istilah-istilah kayak gini hati-hati, bukan itu dimaksud. Yang dimaksud itu adalah kembali kepada pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis sebagaimana pemahaman para ulama. Itu caranya. Bukan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Nah, mana bisa kita mampu? Jadi kita kembali kepada pemahaman itu terhadap Al-Quran dan Hadis sebagaimana yang dipahami para ulama terdahulu. Itu maksudnya seperti itu. Tapi membuat jargon-jargon itu cenderung kita terjemah, ya. Nah, jadi begitu modenya. Sekali lagi hadis ini ada dijelaskan di hadis-hadis yang lain, sebagaimana tadi tentang tata cara salat itu. Tata cara salat. Nah, yang ketiga ini apa tadi itu? Nah, ihsan. Apakah ihsan itu Nabi SAW yang ya, ini yang populer. Ya, anta budallah karena kata rahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Dan bila kamu tidak melihatnya, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Maka sesungguhnya dialah yang melihatmu. Ya, Nabi SAW. Nabi SAW berkata lagi, kapan terjadinya? Mata sah. Terjadinya hari kiamat. Nabi SAW menjawab, yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya mal mas'ilu, ya, jadi tidaklah yang ditanya itu alamu lebih tahu daripada saya itu yang bertanya itu. Tapi aku akan terangkan tanda-tandanya, ya, yaitu jika seorang budak telah melarikan tuannya, jika para penggembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung yang selama 5 tahun, ya, 5 masa yang tidak diketahui namanya kecuali oleh Allah. Ya, yang dimaksud di sini nanti para ulama banyak penjelasannya, ya, termasuk di Arba'in Nawawi juga ada di Ushadul Dibat. Salah satu maknanya ketika anak sudah banyak durhaka kepada kedua orang tua, itu salah satu tandanya, ya. Jadi ketika anak terutama durhaka pada ibunya, ya, jadi anak apa itu ibu menjadi semacam pembantu terhadap orang tuanya. Nah, itu salah satu tandanya itu. Nah, tanda-tanda hari kiamat. Apalagi ini? Kemudian Nabi SAW membaca ini ayat surah Luqman ayat 34. Ya. Sesungguhnya hanya pada Allah mempunyai ilmu sa'at pengetahuan tentang hari kiamat. Surah Luqman ayat 34. Setelah itu Jibril alaihissalam pergi. Ya, kemudian Nabi SAW berkata, hadapkan dia ke sini. Tetapi para sahabat tidak melihat sesuatu pun. Maka Nabi bersabda, dia adalah malaikat Jibril datang kepadamu untuk mengajarkan agama mereka. Ya, Abu Abdullah berkata, semua hal yang diterangkan beliau SAW dijadikan sebagai iman. Maksudnya iman sini adalah hadis. Ya, itu yang dimaksud. Ya. Nah, jadi pemahamannya gini. Nah, ini cara pemahamannya. Saya buatkan supaya lebih gampang. Ya, ini saya sebutkan tadi trilogi. Karena nanti dari garis itu kita buatkan semacam begini. Nah, ini paling mudah. Jadi nanti dari dialog ini yang berkembang dalam sampai detik ini, inilah trilogi ini, Islam, iman, ihsan. Kalau yang maksud itu kan iman tadi, iman. Nanti iman ini kan melahirkan akidah, nanti akidah ini melahirkan tauhid, karena semakin mengerucut ihsan. Nanti akidah dalam hati, nanti syariat, ini penjelasannya, karena syariat ini kan sesuatu yang zahir, nampak. Maka itulah pelajarannya melalui fikih, melalui fikih. Nah, itu perbuatan lahiriah. Kalau itu kan keyakinan dalam hati. Nanti ihsan, ini kan disebut dengan akhlak. Nanti di atasnya itu tasawuf. Jadi ilmunya itu ilmu tasawuf. Gabungan antara perbuatan dan keyakinan. Nah, jadi kalau kita lihat kita tasawuf, rata-rata dimasuk ihsan, itu tadi tasawuf. Antara budak-budak karena kata
alam kasih para orang mau diawatan. Nah seperti ini. Dari inilah trilogi tidak bisa keluar dari sini. Nah kita ini banyak berputar pada persoalan ini, pada tataran ini. Yang kedua ini lagi nih. Cuma sininya kita syariat. Nah, sekarang ada istilah pendidikan syar'i. Syar'i. Pikirnya terabaikan. Ini hati-hati istilah-istilah begini nanti bisa menjebak. Apa yang terjadi? Nanti ada pendistorsian terhadap peradaban dibangun oleh para ulama. Jadi apa yang dijelaskan para ulama dicuekin. Apalagi kalau tidak ada dalilnya. Karena dia pakai syar'i. Allah. Ini hati-hati. Jadi memang hari ini masa sekarang masa ujian. Makanya kita ingin membangun peradaban kembali itu dengan menghidupkan ihya para peradaban ulama. Sama tadi saya sebutkan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, maksudnya kembali kepada pemahaman para ulama sebagaimana mereka memahami terhadap Al-Qur'an dan hadis. Bukan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Cara hadis sanadnya aja enggak dipahami. Gimana cara bisa kembali? Nah, jadi inilah intinya ada di sini. Nah sekarang ini yang kurang di sini nih, ihsan, akhlak. Akhlak ini kan sekarang tereduksi, betul. Karena semangatnya di sini, semangatnya nih terlalu kuat semangat di sini, tapi akhlaknya diabaikan. Apa yang terjadi? Nah itu dengan terlalu gampangnya mencaci maki orang, terlalu gampangnya men-share berita-berita yang bisa menyenangkan pihak tertentu, tapi memojokkan kelompok tertentu, itu akhlak sudah habis. Tidak ada akhlak di situ. Ini yang sekarang terabaikan. Ya salah satu faktornya karena syahwat dan provokasi politik terlalu dominan. Ini yang kita tidak sadar. Nah, yang paling menyedihkan hari ini nih, tokoh-tokoh agama tidak sadar. Tidak sadar. Dia asik, asik gitu. Asik. Jadi ada apa ya? Degradasi di situ yang luar biasa. Makanya tema ini juga sangat penting nih, juga sangat penting terlebih. Nah dalam tataran kajian metodologis ini saya menyebutkan hadis yang tadi itu yang kita baca tadi itu dan hadis-hadis yang terkait dengan sistem banyak ini yang disebut dengan bayanu. Ada dua masuk gabungan di sini. Pertama masuk kategori bayanu tafsir, yang kedua bayanu takyid atau bayanu takyid dan bayanu tafsir. Kenapa disebut bayanu takyid? Karena apa ini disebutkan pada surat Al-Baqarah 177? Nah, itu baru diperjelas di hadis tadi. Al-Baqarah itu kan laisa birran tuwallu wujuhakum qibala masyriq maghrib walakinna birra. Ah, satu. Manamala billahi. Kalau tadi kan itu minna billahi. Wa malaikat apa? Wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Sini tidak ada takdir, tidak ada takdir. Nah nanti hadis yang lain itu memperjelas yang keenam dari beriman kepada takdir itu disebut dengan bayanan takdir. Tapi kalau yang tadi sama ini namanya bayanan takdir. Bahwa apa yang sudah diungkapkan di Al-Baqarah 177 itu dipertegas kembali oleh Rasulullah melalui hadis dari Abu Hurairah yang sumber dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Ini bayanu at-takyid sekaligus bayanu tafsir bagi hadis riwayat An-Nasa'i. Karena di situ ada tentang kadar baik maupun buruk semuanya dari Allah Ta'ala. Yang kedua tentang al-Islam. Al-Islam ini surah Ali Imran ayat 85. Ya. Wa ma yabtaghi ghayra al-islam dinan wa la yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Nah, Islam apa? Ini bisa masuk kategori bayanu tafsir. Ya. Bayanu tafsir ini. Bayanu tafsir. Karena diperjelas Islam mana? Islam yang dibangun melalui lima rukunnya. Nah, itu namanya. Gitu ya, bayanu tafsir. Nah, tafsir masuk kategori at-tafsir. Ya, tafsir. Karena diperjelas, Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang terbangun secara struktur melalui rukun Islamnya lima itu.
Dan secara metodologi kajian apa yang ada dalam Sahih Bukhari itu sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dan nanti dari dasar inilah kita bisa menguraikan lebih jauh. Jadi ini satu hadis bisa 7 halaman ini. Iya, kalau diuraikan tadi. Dari kajian sangatnya saja sudah 1,5 halaman, enggak sampai 2. Apalagi uraiannya, triloginya itu luar biasa. Karena hampir tidak ada persoalan yang muncul dalam Islam yang tidak tercakup dalam hadis ini. Iya, enggak ada. Misalnya tentang akhlak. Akhlak itu kan semua bidang ada di situ. Bidang ada di situ. Nah, yang ketiga. Ini tentang ihsan. Nah, ihsan. Ini bayanot tafsir juga. Nah, ini salah satu dari kata ihsan. Saya tadi buka ini bagian yang nyate boleh. Saya belum ada judul di apa itu tentang konsep ihsan dalam Al-Qur'an. Para kata ihsan itu kan banyak. Belum ada kan? Karena saya selama ini menguji dan menguji belum ada. Nah, saya buka ini. Ini Al-Mujam. Mujam Muparras. Ihsan. Ihsan itu ihsana itu ada 6 kata. Ihsannya ada 6. Itu sudah 12. Nah, musim ada 4. Banyak nih. Al-Husna, Al-Hasan, Ihsan saja itu ada 12. Tentu 12 kata ini punya makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ya, saya ngambil salah satu contoh di antara ini. Kalau ini kan inna Allah yang beri bilang adil wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, ihsan. Nah, apa dimaksud ihsan? Salah satu maknanya ihsan adalah yang tadi diungkapkan. Ya, masuk kategori akhlak. Itu ya. Anta budawah karena kan apa baru padilannya itu. Takut kalau berlaku jawabkan. Jadi itu salah satu maknanya. Cuma lebih dalam situ. Nah, kalau baca tafsir ihsan dalam ayat ini, anal aisyulafu itu sangat beragam, sangat beragam. Juga termasuk apa bedanya ihsan dengan adil? Kalau adil itu masih seimbang. Contoh ya, yang konkret. Ada orang memberi pinjaman kepada kita, ya, dikembalikan. Saya minjam duit 1 juta, kembalinya 1 juta, itu adil. Karena seimbang antara yang dipinjam dengan dikembalikan. Tapi kalau misalnya dia meminjamkan kita, lalu setelah itu kita kasih 1.200.000. 200 itu namanya ihsan. Jadi kita berbuat lebih dari kewajiban, itu namanya ihsan. Nah, itu kan akhlak. Itu namanya akhlak. Itu akhlak. Yang penting jangan ada perjanjian sebelumnya. Karena munculnya istilah riba di dalam Islam, salah satu faktornya karena diperjanjikan. Karena kalau sudah diperjanjikan, sudah ada ikatan. Sementara yang namanya ikhlas, yang namanya akhlak, itu kan tidak ada unsur ikatan apa-apa. Tapi hanya kerelaan. Kerelaan itu yang kemudian lain keikhlasan. Jadi antara rela dengan ikhlas, itu tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau sudah diperjanjikan, itu dipaksa orang. Yang lebih parah, kalau sudah tidak mampu, ditambah lagi. Nah, itu namanya ado'afan, mudo'afan. Nah, itu yang dimaksud latar belum dibahas. Ado'afan, mudo'afan. Tapi kalau tidak, itu maknanya itu ihsan. Nah, jadi ihsan itu adalah melakukan suatu perbuatan melebihi dari kewajiban yang sebenarnya. Itulah namanya akhlak. Ya. Kalau bahasa hari ini adalah bahasa yang kita melihat pantas dan tidak pantas, layak dan tidak layak. Ya, tapi hadis yang lebih memperjelasnya. Gitu. Jadi inilah kaitannya antara dari memahami hadis yang ada yang kita kaji tadi ini dihubungkan dengan Al-Quran. Nah, lalu kalau dihubungkan kepada kajian dalam fikih dan usul fikih, nah ini lebih luas lagi. Karena tidak ada ilmu yang tidak terkait. Ya? Jadi ilmu tasawuf, ilmu tahwi, ilmu fikih. Nanti kalau ilmu fikih kan dalamnya muamalah, ya, dalamnya mewaris, dalamnya menakah.
jalannya siasa, jalannya banyak lagi dengan yang lain. Tapi dari semua ilmu itu tidak ada yang keluar dari tasawuf. Saya kira itu memang ada satu hadis ini, tapi karena memang agak panjang dan cakupannya luas. Kalau ada hal yang mau ditanggapi, dikomentari, ditanyakan, kalau waktunya masih ini, kan silakan. Sambilannya, itu dingin tuh. Sambilannya, sambil ini. Ada tisu ini. Nah, kalau ini ada nih wal qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Itu bedanya itu. Nah, jadi cara memadukan begini. Jadi kalau ada mukhtalif itu terjadi ada perbedaan atau keragaman, bahkan kalaupun terjadi pertentangan itu, maka salah satu caranya adalah pendekatan yang satu itu bersifat umum, nanti yang kedua itu adalah bersifat khusus, bersifat khusus. Ya, nah nanti kalau yang ini antara mujmal, ya kalau mujmal di sana kan baru lima. Lima. Lalu ada penjelasan hadis yang akan berikutnya menambah satu menjadi enam. Maka yang dipakai ini yang keenamnya. Keenamnya dipakai. Maka ini yang keenam di sini kan sudah menyebutkan tentang kadar, berarti takdir. Takdir. Terus mana al-Islam itu? Mana al-Islam? Karena di sini tidak ada haji. Nah, nanti ada hajinya itu di hadis yang lain. Nah, nanti haji yang lain itu yang kita pakai. Itu cara penggabungannya. Cara penggabungannya. Jangan sampai ini yang dipakai, ini hukumnya Sahih Bukhari. Iya Sahih Bukhari. Tapi situ tidak ada haji. Situ tidak ada tentang takdir. Maka supaya jelas, ini boleh dipakai nasai. Bertegas. Gitu ya. Makanya itu yang saya tadi maksudkan itu jamu al-hadis, ya menggabung menghimpun beberapa hadis dalam tema yang sama supaya lahir kesimpulan yang lebih komprehensif. Nah, ya, jadi dari gabungan inilah kemudian yang diambil yang ini yang diambil, ya walaupun ini rawan nasai, tapi ini dari lingkar sini. Tapi dalam hadis yang lain macam muslim, ini aku sama muslim ini. Ya. Itu karena ini Islam ya? Oh mungkin terpotong kali ini. Mungkin terpotong. Ya, karena di situ ada haji. Ada haji. Ini cara menggabung ya. Ya, cara menggabung. Makanya dalam kajian kita ini saya selalu dibaca dengan Al-Maktabah Syamilah. Supaya melihat perbandingannya itu. Karena sama juga, saya pernah mahasiswa kita di Pasca itu, kalau saya tidak salah kayaknya masalah ini juga ini. Itu ada hilang di situ. Lalu tanya, kenapa?
saya Muhammad. Persis sama nih, bersama saya lupa temanya apa itu. Waktu saya sebagai dosen itu, pengarang, saya lupa ada yang kurang. Ya memang inilah di saya Bukhari, Pak. Nah, saya bilang, iya, tapi di Bukhari pada riwayat yang lainnya juga ada. Kenapa bukan itu yang dikutip? Karena itu papa dia bilang, papa. Ini bagi udah pasti. Jadi waktu mati itu, segera kita ambil sampai sini. Mari kita baca. Sebagai rasa kesyukuran mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berkaitan dengan Allah.